rumah sakit masih nungguin bapak masih sakit gitu. Jadi untuk sementara aku bikin konten di sini dulu ya teman-teman. Aku mau belanja dulu, mau beli ke. Udah dapat banyak teman-teman. Teman-teman mau beli ini dulu. Teman-teman, ini saudara-saudara. Jadi abis nengokin bapak. Bapak aku masih sakit teman-teman, masih suku puasa jadi belum boleh makan, jadi ini makan gak ada nasi, ada yang petahu nih. Terus barusan bibi kesini ya, iya dia bawa kue. Terus ini besok kalau nggak habis aku bawa ke Ciaur ya. aku bawa di sana kan banyak teman-teman, kita makan di Ciaur rame-rame di sana kan banyak yang makan, jadi enak buat Mas Gondrong yang ini. Ini petahu, nggak ada yang jualan nasi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Susi Bule. Teman-teman, hari ini aku masih di rumah sakit, masih nungguin bapak. Satu. Yang ini satu, yang ini satu, yang ini juga satu ya. Masih di rumah sakit. Rencana mau keluar nanti mau beli makan. Makan dulu nanti gantian. Kakak sih makannya di rumah di sini. Kalau aku nanti makannya di luar. Masker dulu. Masker. Biar kayak ninja. Tuh bapak aku udah agak sehatan, udah nggak dipakein selang-selang lagi atau oksigen lagi, tapi masih belum boleh pulang teman-teman. Aku beli makan dulu, udah lapar. Teman-teman jangan lupa.
siapa yang makan siang, siapa yang mau ikut makan siang. Jaga kesehatan. Takutnya nanti aku ikut sakit juga. Maaf ya teman-teman, enggak ada yang bantu bikin video. Soalnya di rumah sakit kan sama kakak berdua, terus gantian yang tungguin. Sehat lagi terus aku bisa aktivitas lagi. Aduh ya teman-teman. Makan dulu. Pakai sayur kacang. Sama tahu ada. Tadi udah cuci tangan teman. Kalau pakai sendok gak enak. Enak pakai ini. Sebenarnya kemarin udah mulai bisa gerak-gerakin badan, udah nggak agak sehatan lah kelihatannya. Oh iya, aku mau ucapin. Yang udah kasih doa kemarin waktu bapak ke rumah sakit, aku kan ada vlog, ada bikin video, itu kan banyak sekali yang ucapin doain buat bapak. Makasih banyak dan maaf aku nggak bisa balas satu-satu karena keadaannya lagi jagain bapak. Alhamdulillah sekarang udah agak sehatan. Mudah-mudahan hari ini aku bisa, ya bisa diizinin pulang lah. Kalau nggak sekarang ya mungkin hari ini, ya mungkin besok bisa pulang biar aku bisa aktivitas lagi, bisa bikin konten lagi, bisa. Alhamdulillah udah habis teman-teman, udah kenyang, airnya juga udah habis. Tapi aku mau lagi bungkus buat kakak. Kakak belum makan, aku mau bungkusin buat dia. Sambil nanti masuk ke dalam menunggu dokter datang, terus tentu saja gimana. Udah 3 hari ini kayaknya deh, 3 hari apa 4 hari ya. Udah lumayan sehat. Udah bisa angkat tangan. Pengennya sih sekalian sehat, tapi kalau dokter udah izinin pulang. Yayati, Madang. 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 Aku priwe ala de tenaga. Pingsan. Dulur kabeh Madang. Yang penting Madang, kata Mas Bro Arif kan, yang penting Madang. Itu Bapak masih puasa, tapi alhamdulillah serangnya udah dilepas. Udah agak sehatan, tapi belum boleh pulang. Mungkin doakan saja secepatnya bisa pulang dan aku bisa aktivitas seperti semula. Oke, teman-teman. Aku rasa hari ini kegiatan aku udah sampai sini. Jangan lupa selalu di like, komen, share. Jangan lupa juga di subscribe channel Susi Bule. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.